Sementara itu, import minyak sayur India naik sebanyak 7% pada Disember 2014 dan ia peningkatan sebanyak 1.139 juta tan berbanding 1.067 juta tan pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Persatuan Pengekstrak Pelarut India CEA berkata jumlah import tersebut terdiri daripada 1,121,590 tan minyak untuk dimakan dan 17,996 tan minyak tidak boleh dimakan. Menurut CEA, import keseluruhan minyak sayuran pada November dan Disember 2014 naik sebanyak 16% atau 2,329,520 tan berbanding tempoh sama dalam 2013 pada 2,012,018 tan. Katanya stok semasa minyak untuk dimakan pada 1 Januari 2015 di pelbagai pelabuhan dianggarkan pada 860,000 tan metrik. Stok itu terdiri daripada minyak sawit mentah, olin sawit dinyah bau, diluntur dan ditapis, minyak kacang soya, minyak bunga matahari dan minyak biji sesawi dengan 1,225,000 tan dalam saluran. Sementara itu, jumlah stok di pelabuhan dan saluran naik kepada 2,085,000 tan daripada 1,960,000 tan dalam Disember 2014 dan naik hampir 500,000 tan berbanding dengan Januari 2014.